Hasil Manchester United vs Wolverhampton tanggal 15 Agustus tahun 2023. Manchester United ditantang Wolverhampton pada pekan pertama Premier League 2023/2024. Roy Keane, MU juara EPL 2023/2024. Enggak dulu, legenda Manchester United, Roy Keane membeberkan prediksi di mana Setan Merah akan finish di akhir musim 2023/2024 ini. Ia menilai MU belum siap jadi penantang gelar juara yang serius di musim ini. Seperti yang sudah diketahui, pada musim lalu MU menunjukkan performa yang apik. Mereka berhasil finish di peringkat 3 klasemen akhir EPL dan juga memenangkan Carabao Cup. Di musim panas ini MU membuat sejumlah perekrutan yang bagus. Alhasil beberapa pihak menilai Setan Merah sudah siap untuk bersaing jadi penantang gelar juara. Namun di mata Keane, mantan klubnya belum siap untuk posisi itu. "Saya rasa United hanya akan finish di 4 besar," ujar Keane kepada Sky Sports. Keane juga menyebut bahwa MU tidak akan auto finish di 4 besar. Ia menilai persaingan untuk posisi 4 besar pada musim ini bakal sangat ketat. "Saya rasa bakal ada persaingan yang sengit untuk 4 besar. Arsenal berkembang pesat, dan Anda harus lihat apa yang terjadi pada Newcastle," sambung Keane. "Lalu ada Liverpool dan Chelsea juga. Jadi ada banyak tim yang akan bersaing untuk 4 besar, jadi United harus waspada." Pada kesempatan yang sama, Keane memprediksi Manchester City akan menjadi juara lagi. Ia menilai belum ada klub yang bisa menyaingi City untuk musim ini. "Saya rasa tidak akan ada juara baru. Saya tidak bisa melihat ada tim yang mampu mengungguli City di musim ini," sambung Keane. "Saya pernah bilang sebelumnya, kecuali performa mereka menurun sekali atau mereka mendapatkan banyak cedera parah dan kehilangan rasa lapar untuk juara, baru ada tim lain yang punya peluang menjadi juara," imbuhnya. Tawaran MU ditolak, Benjamin Pavard minta dilepas Bayern Munchen. Usaha Manchester United untuk mendapatkan jasa Benjamin Pavard mendapatkan sebuah dukungan. Sang bek dikabarkan akan memaksa Bayern Munchen untuk menjualnya ke Manchester United. Manchester United memang lagi dikaitkan dengan Pavard sejak pekan lalu. Bek timnas Prancis itu diproyeksikan jadi pengganti Harry Maguire yang dalam waktu dekat ini akan pindah ke West Ham. Manchester United baru-baru ini sudah mengajukan tawaran untuk merekrut Pavard. Namun sayang tawaran itu ditolak oleh manajemen Die Roten. Dilansir Sky Sports, Pavard baru-baru ini memberikan reaksi terkait penolakan ini. Sang bek dikabarkan meminta manajemen Bayer untuk melepaskannya ke MU. Menurut laporan tersebut, Pavard baru-baru ini menemui manajemen Bayer. Ia mendesak manajemen untuk menjualnya. Karena ia tidak mau melanjutkan karirnya di Jerman, sang bek merasa perlu tantangan baru dalam karirnya dan ia menilai pindah ke Manchester United bakal jadi langkah yang tepat bagi karirnya. Menurut laporan yang sama, Manchester United saat ini tengah menyiapkan tawaran baru untuk merekrut Pavard. Mereka dikabarkan menyiapkan bayaran sekitar 30 juta euro untuk jasa sang bek. Mereka menilai angka itu sudah sesuai dengan situasi Pavard saat ini. Jadi mereka berharap manajemen Bayer bisa menerima tawaran itu sehingga Pavard bisa pindah ke tim mereka dalam waktu dekat ini. Menurut laporan yang sama, ada alasan mengapa Manchester United kini memprioritaskan transfer Pavard. Sang bek tidak hanya diproyeksikan di posisi bek tengah melainkan juga di posisi bek kanan karena sang bek bisa bermain dengan sama baiknya di kedua posisi itu. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Erik ten Hag optimistis Mason Mount dan Andre Onana sudah siap bela Manchester United. Manajer Manchester United, Erik ten Hag membeberkan pendapatnya mengenai Mason Mount dan Andre Onana. Ia menilai dua rekrutan baru Setan Merah ini sudah siap turun membela timnya di Premier League.
Mount dan Onana merupakan dua pemain yang bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Setan Merah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk memboyong keduanya ke Old Trafford. Keduanya diprediksi akan turun sejak awal saat Manchester United menghadapi Wolverhampton di Old Trafford. Ten Hag optimistis kedua pemain ini siap untuk laga tersebut. "Saya rasa kondisi mereka berdua cukup bagus jelang laga ini," ujar Ten Hag kepada MU TV. Ten Hag menilai Mount lebih siap untuk bermain di partai ini ketimbang Onana. Ia menilai sang playmaker bergabung dengan cepat di skuad MU sehingga proses adaptasinya berjalan lebih awal dan lebih lancar. "Saya rasa sebuah keuntungan ketika Mason bergabung dengan kami di awal pramusim kami. Dia sudah berada di tim kami semenjak pertandingan pertama pramusim kami," sambung Ten Hag. "Andre bergabung dengan tim kami saat kami baru sampai di Amerika. Sejak saat itu ia langsung ikut serta dalam tur pramusim kami," sambung Ten Hag. "Tur pramusim kami berjalan intens, di mana para pemain ini tinggal bersama sehingga mereka saling mengenal satu sama lain dengan cepat. Jadi itu jadi keuntungan bagi kami," imbuhnya. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I?